Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Apmar TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini tim Apmar TV akan membagikan beberapa nasi bungkus untuk para korban kebakaran yang terjadi kemarin di pertigaan Jalan Kelor. Dan alhamdulillah ini adalah salah satu donasi dari pemirsa Apmar TV, dan insya Allah akan kami salurkan pagi ini di lokasi kebakaran yang berada di Jalan Kelor. Ini lagi prepare, siap lagi atur bungkusan nasi kuningnya. Doakan kegiatan ini semoga berjalan dengan lancar. Masuk. Assalamualaikum. Di mana korban kebakaran? Ke dalam. Oh iya. Di sana sebagian ada yang terluka. Oh ini ada sarapan sedikit. Oh iya. Adi. Sarapan. Iya, tapi kita. Berapa kakak di sini, Bu? Ada juga itu yang ada. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi Pak, ada sedikit sarapan. Terima kasih banyak. Iya. Semoga berkah. Iya, kita ambil. Mana nih susunan? Iya. Berapa? 12. Iya, ada 15 orang. 15, Di. Iya. 4 kakak. 4. 8. 9. 10. 1, 2, 3. Oi, makasih lagi. Allahu wabarakatuh. Pagi ini tim dari Apmar TV menyalurkan sarapan pagi untuk keluarga korban yang terdampak kebakaran yang terjadi kemarin di RT 1 RW 9 Kelurahan Balaroa, tepatnya di Jalan Kelor. Ya, sebelah. Tapi ada sedikit sarapan. Ambil Ki. Iya, kita ambil. Iya. 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 Ambil adik, ambil adik. Ini kasih Bapak satu. Iya. Itu kita tapi. Dua dan. Ambil Ki, Bu. Lima juga. Satu. Oh, iya. Suka tidak ada ini. Iya, taruhnya. Iya. Taruh mana nih? Oh, iya. Ye. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah menyalurkan beberapa bantuan nasi bungkus untuk para korban kebakaran. Terus berbuat kebaikan meski dalam keadaan susah. Mari kita terus membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan kepedulian kita. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Apmar TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini tim Apmar TV telah menyalurkan sebanyak 30 bungkus nasi siap santap dan berasal dari salah satu donatur Apmar TV. Iya, kami sekarang berada di Jalan Kelor, tepatnya di Jalan Kelor, Kelurahan Balaroa, yang kemarin baru saja menghanguskan 4 rumah dan warga yang terdampak sebanyak 7 kakak. Saat ini mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita, diantaranya kebutuhan mendesak adalah alat dapur untuk mereka bisa melakukan proses masak
karena mereka juga membutuhkan makanan. Mari bantu saudara-saudara kita yang terkena musibah dengan menyalurkan donasi kita ke Apmar TV. Demikian reportase kami langsung dari Jalan Kelor, Kecamatan Palu Barat, Kelurahan Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah. حين محل البلاء جئت إليك دليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معقود في رجايا. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan Apmar TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kami akan belanjakan beberapa kebutuhan untuk korban bencana kebakaran yang terjadi kemarin di Jalan Kelor. Alhamdulillah donatur yang masuk ke tim Apmar hari ini insyaallah akan belanja kompor gas dan juga tabung untuk keperluan para pengungsi. قل له كن فيكون قل له كن فيكون يا مجزلا بالعطاء لا حول لي كي أحال إليه من لي غيرك ربي يسمعني الحمد لله. Siang ini kami telah belanjakan kompor gas, itu pun berasal dari donatur yang dana yang masuk ke Apmar TV. لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا لا تحرمني ربي من لطفك العظيم فسقامي أتعبتني يا ربي الرحيم. Ya, ini adalah kompor gas yang telah kita beli berasal dari sumbangan dari sahabat dermawan Apmar TV. Semoga apa yang Anda salurkan bermanfaat bagi khususnya bagi korban bencana kebakaran yang terjadi kemarin di Jalan Kelor. Syukron jazakumullahu khairan kami sampaikan kepada para donatur yang sudah berdonasi dan memberikan sedikit bantuannya bersama tim Apmar. حين محل البلاء جئت إليك دليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمعني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي في رجايا. Ya, sahabat dermawan Apmar TV dimanapun Anda berada, kali ini baru saja belanja 5 buah kompor dan selanjutnya kita menuju ke salah satu tempat ikhwa untuk belanjakan tabung. Demikian. Alhamdulillah, saat ini kita berada di salah satu toko saudara kita ikhwa, toko Fahri. Assalamualaikum, Haji. Iya, kita akan beli tabung gas sebanyak 5 buah untuk para pengungsi korban kebakaran yang kemarin terjadi. لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا لا تحرمني ربي من لطفك العظيم. Ya, alhamdulillah kita baru saja selesai belanja kompor gas, regulator, kemudian tabung gas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 750. Tabe. Iya, syukran. Ya,
Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kami sedang prepare persiapan untuk menuju ke lokasi bencana kebakaran, dan alhamdulillah kali ini kita akan bersinergi dengan Wahda Inspirasi Zakat Sulawesi Tengah, dan beliau sudah sempatkan hadir di sini dengan membawa beberapa sembako yang insyaallah akan kita salurkan langsung kepada korban pengungsi kebakaran. Sekian. قل له كن فيكون قل له كن فيكون يا مجزلا بالعطاء لا حول لي كي أحال إليه من لي غيرك أمي يسمع مني شكواي يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك أمي يشفيني يا مولاي لا تعاملني بذنبي استاذ كنت نوم بنتك اسري كده امبك انني عبد ضحيه حظه لا يستقيم لا تحرمني ربي ويلي لطفك العبيد فسقامي يتعذبني يا ربي الرحيم اوكي حينما حل البلاء أرى سباقوني في تينا كذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد عاد إليه من لي غيرك ربي معفوض في رجاء sama dosnya juga beda. Ya jawad ya karim innani abdun dha'if hadhu la yastaqim la tahrimni rabbi min al-'abid para dan nontor dikasih kebantuan begini, terima kasih banyak Pak. Ya, atas bantuannya kita kena begini. Mudah-mudahan banyak imbalannya Bapak daripada kita yang dikasih ini. Terima kasih Pak. Ya. Bismillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kami akan membagikan beberapa sembako dan juga perlengkapan dapur untuk para korban kebakaran. Syukran jazakumullah khairan kami sampaikan kepada para donatur yang sudah mempercayakan kepada kami untuk penyaluran. La tu'amilni bidambi ya jawadu ya karim innani abdun dhahir hadhu la yastaqim la tahrimni rabbi min lutfikal adim fasiqami yat'abatni ya rabbi arrahim qul lahum fayakun qul lahum fayakun قل لهم كن فيكون
Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini, tepatnya di tanggal 6 Januari 2022, alhamdulillah semua rangkaian kegiatan tentang penyaluran dan segala sesuatu berkaitan dengan penyaluran bantuan untuk korban pengungsi kebakaran yang terjadi di Jalan Kelor, alhamdulillah sudah rampung semuanya, telah selesai. Tetapi untuk sarapan pagi, sarapan siang dan juga makan malam mereka kami tetap mensupport, dan kami masih membuka peluang sedekah ini kepada saudara-saudara yang ingin bersedekah untuk kegiatan sarapan mereka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.